Jujur ini unik banget. Buat desain karyawan PLN membawa tang isi kanawan versi Bali. Emang bisa? Kita coba. Oke, sumpah ini sebenarnya unik banget karena aku mendapatkan klien untuk membuat karyawan PLN versi Bali. Oke, jadi mungkin ini akan dijadikan sebuah baju oleh klienku. Kita buat dari wajahnya. Ya, oke, kita udah sebalkan kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Oke, untuk kesannya kita buat seperti anime. Jangan lupa ornamen Bali terutama. Oke, seperti ini. Kita lanjut warnai. Pertama, kita akan start dari warna kulitnya. Lanjut warna bajunya dengan warna orange aku gunakan di sini. Selanjutnya warna biru agar terkesan di laut, anjay. Oke, langsung kita berikan shadow. Shadow di celana, di baju. Oke, terakhir akan kita berikan awan. Dan ini dia hasilnya.